jagung manis Baku Hybrid 316. Memang sedap dimakan, manis, memang madu. Tapi jagung ini agak rongak-rongak sikit. Mungkin masa menanam ni, yang tanam ni rongak, lepas tu asyik tersengih-sengih, tak tutup mulut. Itu petua lama. Sebenarnya, dia tak dapat cukup nutrien. Kenapa orang petua, orang lama buat petua macam tu? Kalau tanam jagung, maknanya, jangan bahasa bekerja tu, jangan banyak cakap. Buat kerja je, barulah betul. Itulah orang tua-tua kita punya falsafah tentang jagung. Macam mana pun jagung ni sedap, mentah-mentah pun makan. Tak tahu, ni dia. Tapi kalau yang nak elok kan, ini confirm elok lah dia. Nah kau. Bosah. Ini dijual di tepi jalan sehingga 50 sen. Tapi kalau di kebun dalam 80 sen lah. Jadi yang tanam ni dapat 80 sen, nak kena buat batas, nak kena jalan, nak kena itu, nak kena ini, macam-macam. Yang jual dapat 70 sen. Tak payah nak buat kebun, nak buat apa. Jadi dalam perniagaan, part yang paling senang dapat duit, kaya kalau pandai, ialah marketing. Jadi belajarlah marketing. Orang Melayu ni lemah marketing. Boleh ya? Boleh buat marketing? Boleh. Bye. Adios. Adios.